Kata di sini. Situ nanti ya. Sudah, kita doa dulu. Kadi, kita doa dulu Kadi. Pelan-pelan. Sudah? Yes. Siap? Baca di situ, baru saya ikut mata sambil baca. Saya sambil ucap. One, two, three, let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Okay. Kita lihat kita punya pembelajaran hari ini. Di kotak pertama itu ada tulis, dia bilang dalam tanda petik C. Itu cara ucap huruf apa? C, B, C. Ya, berarti kamu tulis C di bawah sini. C di sini. C. Ya, C tulis di kotak kosong ini. Pakai warna? Tidak, pakai pulpen atau mau pakai pensil warna juga boleh. Okay. Tapi tulis C di sini. Double three. Coba kamu lihat. Coba. Kita ini baca dulu, suruh kamu tulis. Coba kita baca. Oke. Okay. Double three. Di situ double three berarti three itu angka berapa? Tiga. Double three berarti tiga ditulis berapa kali? Tiga. Tiga. No, double. Dua. Kalau triple three berarti tiga ditulis tiga kali. Oke. Okay. Four itu ditulis di situ empat. Eight. Eight itu delapan. Oke. Okay. Triple C. Triple C. Tiga. C ditulis tiga kali. C. Bo. Triple L. Triple L. Berarti L ditulis berapa kali? Huruf L ditulis berapa kali? T. Tiga. Triple H. H itu huruf apa? Huruf H. Ditulis berapa kali? Tiga. Ha. Oke. Okay. Berarti kita ketahui. Ha. One. Tulis? Satu. Purple. Purple. Wah, kasih warna ungu di kotak sini. Ke begini. Kasih dia pun kotak pakai warna ungu ya. Oke. Okay. Double N. Tulis N dua kali. Yes, good. Nah, kerja sudah. Ada pensil warna di sini, sampai bagian warna kasih warna ya. Oke. Apa ini? C itu berarti cara tulis, cara ucap huruf C. Tulis C di sini. Double three berarti tiga dua kali. Kalau triple, ya pakai warna apa sih? Bebas. Mau ganti-ganti warna juga boleh. Yang penting sampai di red, kasih warnanya pakai red, jangan warna pakai black. Ya. Delapan. Yes. L itu huruf L. Ini dia pun contekan ada di atas ya. L pakai apa? Purple. Ini buatnya gimana? L besar saja. Pak J. Kalau L apa lagi nanti om L bang? L. Pak J.
aku itu kan yang eja huruf. Ya, sebentar. Ini yang ada part kedua. Enggak ada part satunya apa? H. Ya, eja itu huruf H. Aduh. Ada luar di sini nih. H tadi apa? H. H ditulis berapa kali? Tiga. Ini per H. Ya gabung sih. Gabung. Atau Adi. Terus keluar dari plastik supaya taruh di sini saja. Banyaknya. Ya. Kan ini surga. Yang belajar bahasa Inggris bukan kamu saja. Banyak, lebih banyak dari ini. Ini namanya surga. Surga pelangi, warna-warni. Warna-warna abni. Ini hitam. Minggu depan warna tulis gimana? Purple. Tulisnya purple, bacanya purple. Ah, I huruf I. I B C D E F G H I H I H I J K L M N O P Element. Element O P. P element. Element api, element air. P element pipi, element atu. Ada P mampi di atas kelanjang. Yeah. Untuk dipakai. P element. Element element P. N. N cara ucap huruf N. Tulis N. N. Sepatunya pakai warna hitam. Bangun pagi ku tolong ibu membakar rumahku sendiri. Adekku. Oh, memukul adikku. Apa tuh? Tidak lupa cebok babi pun pantai. Kalau beta Junior minta cebok berseta. Mana ini? Pergi tidak pulang berarti. Apa lagi ini? Tidak lupa menggosok gigi pakai sabun. Kok pakai sabun? Daripada pakai sabun, pakai daya aja. Pakai daya. Kan daya lebih bersih. Ya, daya lebih bersih. Black purple. Lihat ini udah
balon. Karena tiga kali. Triple three. Ya. Triple three. Merah darat tadi belum pakai merah. Triple three. V itu apa ya? V, V, E, dua di K. V. T, U, V. P, U, V. Ih, tadi kalau kamu belum datang, yang kalbe sepulang. Kak Adi yang makan bakso lama kunyah lo. Kamu lama, makanya tadi semua pulang. Makanya udah berapa orang, ada yang kalbe nanti. Dong, gak tau, kalbe nanti. Oh, kami nyesal, kami menangis. Sister Bella sudah ada. Kak Adi kemana? Kita rayakan, Kak. Huruf paling pertama. A, B, C. Black on okay. Pas saya ada pegang warna hitam. Hitam. Mari, kuku. Kok tak tanda di belakang? Mari. Pakai warna lihat sampai di lain. Oh, udah lewat, barangnya double sih. Lewat, ini bilang. Itu 9, biar kita perbaiki pakai warna pink lagi. Sudah buka sampai bawah. Apa nih? Red. Red di mana? Aduh. Hei, ini siapa yang buka ini? Sekarang beta kok siapa nih? Tahu tadi gue pakai celana. Iya. Bisa dijahit jadi celana itu. Tinggal. Tapi enggak ada jahit ini apa? Atau benang. Oh, begitu. Pakai lem. Lemnya juga enggak ada. Pakai biji lem. Biji lem. Pipi pipi pipi. Pipi. Berarti pipiku merah. Ini dia. Enggak apa-apa. Seven ya, Stephen to 7. 10. 10 telah jauh nanti Om Ten mana? 7 di atas. Eh, berarti hitam black. Apa nih? Master Black. Master Black cari black. Kan ada warna putih. Tidak ada, putih tidak bisa kasih warna kan kertasnya sudah warna. Kita mau pakai lap. Apa nih? A, B, C, D. A, B, C, D.
bersedih ini apa lagi? Kita dia B. Aduh jatuh. Purple. Di mana tuh engkau? Kamu kerja ada rawa. Karena. Kamu kadang-kadang dari atas ke bawah. Something. Ini. Purple. Sesuka hati mau tulis. Yellow. Hancur. Kayu. Purple? Kayu. Warna ini. Kayu. Mungkin teman-teman sudah ini. Kayu. Oh. Kota. Ya. Aneh. Apa lagi? Purple. Maybe. Yellow. Ini mesti pakai belele lagi. Sudah. Terus pink. Ada pink di situ? Harusnya. Suara. K-E-I apa yang K-U? Bukan K-U. K-E-I. Ini triple K, ini apa ini? K. Nah, terus? K. Blue. K. D. Coklat. R ini CD. Habis itu, nanti red. Warna merah. Jadi, tulisannya RED.
penting dan nyanyi lagu ini sebenarnya apa? Terus grey pakai pensil, mana grey? Ada berapa pakai pensil? Tidak. Boleh putih tak cuma bawah kita pakai pink. Pink. Ada grey tadi sebenarnya. Ini. Sorry. Ada yang lebih bagus pensilnya. Dapat banyak lihat pensilnya, Pak. Tuh, ambil pensil. Ini ada cuma. Di mana tadi ya? Tuh. Ini. Oh. Runcing dulu ya. Sudah. Ini di. Bella ada pensil yang suruh. Baru kebaca runcing. Bismillah sih. Runcing sampai pensil patah. F apa? F satu. A B C D F. F satu huruf F. Sudah. Apa lagi? Sudah. Sekarang kita masuk di huruf. F di mana? Bagaimana Jack? Tulis suruh tulis huruf apa? Baru kita tulis ya. Kita mulai dari sini. Double C pakai apa? Pakai pink, boleh pakai yellow, orange, bebas. Tulis dua kali, dua. Double C. Aku jadi pak orang baru. Double C berarti C tulis dua kali. C. Jadi ini be bela. Jadi ini. C, kita balik. Z. Apa yang bumbung? Mana bumbung? Mari aku buka, sudah. Kalian bisa di sini. Tutup. Double A. Double A berarti A ditulis dua kali. A A. D I ini apa sih? D I. Hah? Terus I berarti A, tulis A. D. A. B. Ya. Sudah satu kali sih. Itu dia. Apa nih? Blue. Double four blue, itu blue, empat blue. Ditulis dua kali. Empat. Ya. Sini, sebelah samping E tadi. Empat. Triple E berarti E ditulis tiga kali. E. E ditulis dua kali. Triple E. N berarti huruf N. Sebelah pink. J ini apa? J itu ini G. Coba lihat. Oh, itu G. Betul. N. Ya, good. Satu lagi. Green. Mana? Green. Oh, pakein aja. Double D. Berarti huruf D ditulis dua kali. D. Domba. D. F, berarti huruf F, sebelah dulu. Terbalik ya, dia nggak dapat ke sana. Tempat berapa? Nah,
terus ganti warna, tulis D tiga kali, D D D, domba domba, domba dan domba. Domba dan domba. D tiga kali. Wow. Kalau dekat kabar tidak kawan-kawan. Oke, sudah. Kita bisa lah. Double five, lima ditulis dua kali, lima lima. Sampai. Terus G itu huruf G. J itu. It's in berapa? Ya. Yeah. G. Gila, G. Gila, gila, ya. G. Terus sampai G. Eh, itu E berarti. G-nya perutnya kesini. Sampai. Sembilan dia kayak angka. Itu. Eh, kita lupa kasih warna ini, green, warna hijau. Warna hijau. Ini kita lupa. A itu I. A itu I. Kenapa dong masih kerja rumah di bawah? Susah. Susah. Tinggal mau bongkar. Hah? Susah bongkar lagi? Iya, bongkar dia pakai. Oh, mikir habis bangun susah dibongkar. Baru bangun dulu. Sudah. Wait, Little B. Itu B ditulis tiga kali. Bebek, bebek, bebek. Bebek. Yes. Berarti put ya. B, B lagi. Level 6, aduh. Oh, 6, Y itu apa? Y itu Y, Y. Ganti lagi. G, G, G. Triple G, berarti G tiga kali. Z, itu apa? Bisa bilang. Z, ha. Ha. Terus ini. Kita sini sini sudah? Belum. Eh belum. H itu huruf. Bukan. Kalau X ini, H itu huruf H. 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 Dia sama kayak tapi dia pengkakir. H. H. D satu satu. D itu D. D itu D. D-nya terbalik. Atau lu mau bikin dia besar atau bikin dia kecil? Kalau dia besar dia pun mengandung besar. Orangnya dari mana? Berarti tulis haha. Hahaha. Hahaha. F apa? F ya. Triple one, berarti angka satu itu berapa kali? 111. 111 ku saya.